Halo sahabat semua para pecinta sinetron cinta setelah cinta. Dimanapun anda berada, balik lagi bareng saya di channel kesayangan kalian, yang tentunya akan membahas kembali sebuah ulasan alur cerita ataupun bocoran trailer sinetron cinta setelah cinta, yang tentunya semakin seru lagi untuk kita lihat guys. Momen kali ini mungkin rasa yang dimiliki oleh Starla terhadap Arya nampaknya amat begitu besar. Dan terlihat jelas ya guys di episode tadi malam bahwasanya Arya pun merasakan cemburu, begitu juga dengan Starla. Nampaknya mereka pun satu sama lain merasakan hal yang sama. Dan tentu di mana Arya pun di sini masih saja canggung untuk bisa dekat dengan Starla. Padahal Starla pun sudah mengakui kalau selama ini dirinya telah jatuh cinta terhadap Arya. Namun di sini terlihat jelas juga ya guys, si Niko yang sempat saja mencari kesempatan ketika ia sempat menasihati Starla agar supaya bisa bersabar. Karena memang nampaknya terjadilah musibah terhadap Mila pada saat itu ketika ada di sebuah panggung, lampu panggung pun sempat terjatuh dan menimpa kepala dari Mila. Dan tentu Mila pun berada di rumah sakit menjadi pikiran bagi Starla sendiri. Dan Niko masih saja bertanggung jawab atas tanggung jawab dari anaknya itu. Sehingga Niko pun di sini memberikan kesempatan dan menasihati Starla agar supaya mendoakan keselamatan tentang Mila. Lalu apakah yang akan terjadi di episode mendatang? Namun sebelum lanjut juga guys, seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron cinta setelah cinta. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan cinta setelah cinta kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di ranking yang paling teratas. Di adegan awal seperti yang sudah kita ketahui di episode kemarin, nampaknya di sini si pelakor Ayu terlihat memergoki si Niko bahwasanya ia pun memberikan sebuah pesan WhatsApp kepada Starla kalau dirinya akan selalu mendoakan dan menjaga Nila di rumah sakit. Dan tentu hal ini membuat Ayu semakin cemburu. Padahal dirinya pun tidak menyadari kalau selama ini dirinya telah merebut Niko dari tangan Starla. Namun kali ini Ayu merasa kesal terhadap perlakuan Starla, yang memang nampaknya Starla akan menjadi pelakor itu menurut si Ayu Kor sendiri. Dan Ayu pun di sini tidak tinggal diam, dia pun akan menjaga dan menghalangi kedatangan Niko ke rumah sakit karena memang sangat begitu kesal bagi Ayu. Namun Niko sangatlah begitu bergegas ya guys, karena ia pun merasa khawatir tentang kondisi anaknya pada saat itu yang berada di rumah sakit. Dan nampak jelas juga kalau Niko di sini ingin selalu mendoakan Nila agar supaya secepatnya sembuh. Di adegan lain nampaknya di sini terlihat guys si Ruben yang sedang dikejar oleh si Johnny, yang nampaknya Johnny pun sudah merasa kesal kalau cintanya sudah dikhianati oleh Ruben sendiri. Padahal selama ini Ruben di sini bersama Rina adalah partner kerja yang selama ini Johnny pun selalu mempercayainya. Namun hal yang tidak wajar ketika Johnny pun mengetahui kalau dirinya itu tidaklah bisa membuatkan sebuah ansumen, di mana nantinya Johnny pun di sini mengejar-ngejar Ruben pada saat itu karena kekesalannya dan emosial sesaat. Namun Ruben pun di sini malah melawan ketika di situ si Johnny akan segera menyalip dan menghalanginya. Namun di sini Ruben pun malah menyalip dan menyenggol motor dari Johnny, sehingga Johnny pun di sini harus tewas dan dilarikan ke rumah sakit. Tentu perihal ini membuat firasat bagi Rina sendiri, karena nampaknya Rina pun sangat begitu tegang ketika ia menjatuhkan segelas yang nampaknya pada saat itu berada di sebuah kantornya. Ketika ia bekerja, tentu firasat ini menjadi firasat buruk bagi Rina.
Di adegan lain juga terlihat guys, nampaknya di sini mungkin Arya dan Starla pada saat itu beradu dansa ya guys, dan di situ adalah sebuah acara yang memang diadakan oleh Padepan pada saat itu. Namun nampaknya terlihat kalau Starla pada saat itu sempat berdansa bersama Dirly. Lain halnya di sini Arya yang sedang berdansa bersama Tante Irma alias tante dari si Tio. Dan hal inilah membuat Arya pun semakin cemburu, di mana Arya pun tidak mau menyia-nyiakan waktunya. Yang nampaknya Arya pun di situ bergegas langsung saja ia mendekati Starla dan mengungkapkan isi hatinya. Lantas, apakah kali ini Starla pun akan menerima cinta Arya? Karena memang ini adalah yang sangat kita tunggu bagi kita semua para pecinta sinetron Cinta Setelah Cinta. Nampaknya kedekatan Arya dan Starla pun semakin memuncak. Dan akhirnya mungkin Arya pun akan menjalani hidup bersama Starla sampai bahagia. Kita doakan saja yang terbaik buat mereka. Lantas bagaimanakah kisah keseruannya? Tentu kita semua bakal bikin penasaran lagi dengan alur dan adegan yang akan datang. Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya malam ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis.